Kenapa? Ada apa gitu loh? Oce bingung. Apakah Oce akan mendapatkan hadiah jika memenangkan match ini? Oh, Trixia. Duit itu jokitin. Tenenene. Ini mau ngapain? Coba kita tanya sama Bro ya. Kali aja dijawab. Soalnya tadi Oce on mic enggak dijawab. You got a friend in me. You got a friend in me. Teng tereng 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 tereng. Cuma ngapain ya? Bingung gitu. Kok ada GM mah bro? Oce niatnya emang lagi bikin konten mah bro. Tapi bingung kenapa tiba-tiba ada GM gitu. Mah berapa sih? Ada apa sih? Tiga arena kalah dua tim mobil ada apa sih? Kita gak tahu nih mah bro. Kenapa tiba-tiba udah beginian? Tuh GM Zoral, Trixia, Oce kenal. Apa GM-GM-an nih? Gak Oce friendly sama GM mah bro ya. Kenapa? Ada apa gitu loh? Oce bingung. Apakah Oce akan mendapatkan hadiah jika memenangkan match ini? Hah? Bang, ini apaan bang? Ini main ngapain? Jago amat. Kok musuhnya jago gitu loh? Gak ngerti. Oh, belum. Oh, tadi belum main. Ya ilah, sabar ya. Oke. Lalu. Gak ini apa sih maksudnya? Oh, aku mengerti. Ini pasti aku lagi ikut matching, bikin apa setting update. Ya. Trixia, dukitin. Tenenene. Gak. Ini lagi benerin updatean mah bro. Atau gimana lah. Atau test patch atau gimana. Gak tahu juga mapnya kok mapnya di sini gitu. Woi cuy, belakang lu. Jago banget. Lari doang. Bang ini lagi ngapain sih bang? Lagi test map kali ya mah bro. Mungkin ini mapnya bakal mau dipakai buat turnamen atau mau dimasukin ke ranked. Secara ini kan mapnya nggak ada di ranked ya kan. Bisa jadi. Oke. Coba tapi Oce sampai menangin dulu aja deh. Oke. Tapi musuhnya mana ya masalahnya mah bro? Enemy contact. Oke, mantap sekali. Udah habis peluru aja nih. Iya, gak dibokong kan tuh. Oke, maaf bro. Friendly airstrike incoming. Buatan. Wah. Ya. Oh. Tadi kenapa ya, maaf bro? Kayaknya keulang-ulang gitu. Kalian lihat gak sih tadi awal-awal? Kayak terulang gitu matchnya. Nah itu aja gak tau kenapa ya mah gue. Gak apa sebenernya. Oce sangat penasaran ya. Tapi kita cepetin aja deh. Sampai selesai. Sampai kelar ini ya. Sampai kelar matchnya. Oke. Mantap sekali. Nah ini udah selesai nih mah bro. Wah, ngulang. Lanjut 60. Tadi ini match apa sih? Enggak. Ini Oce bingung mah, bro ya. Tiba-tiba lanjut ke 60. Dibagi 2 round. Bagi tes mode atau gimana sih? Enemy contact.
Tiba-tiba dari 30 ke 60. Itu baru pertama kali nih nemu mode kayak gini ya. Kayak jadi round 2 gitu. Ini bukan hardcore ya. Tapi kok dia ada 2 round. Ini mau ngapain? Coba kita tanya sama bro ya, kali aja dijawab. Soalnya tadi ocon mek gak dijawab. Kali. Saya lagi. Apa saja tadi katanya? Oh. Ngetes mode sama bro kayaknya deh. You can run, but you can't hide. Ngetes aja tadi. Enemy contact. Tes mode baru kah? Jalan mode baru, coy. Contact with enemy. Dapat bocoran mode baru, bro. Map baru, tes apaan? Ih gak jelas. Bukan katanya mabuk. Terus tes apa dong? Wey, kenapa nih malah dibunuh cema bro? Parah sekali. Terus tes apa dong? Tapi serius ya, cema baru pertama kali loh mabro. Kelarin lagi deh, kelarin. Coba sampe kelar gak? Oh, tes live stream. Oh, jadi dari tadi kayak gini tuh tes live stream. Saya dipergunakan mah bro untuk tes live stream. Jago kali loh. Terus saya dari tadi katanya. Cuma bingung tadi tuh kayak apa ya? Error, ngulang-ngulang gitu mah bro. Respawn ulang lagi. Makanya aku kan penasaran. Yaudah deh, aku kelarin dulu deh. Kita battle dulu ya sama GM bro. Kita bantai semuanya ya. Percayalah, percaya tak akan mati lagi mah bro ya. 5 kill. Oca bisa nih 5 kill langsung mati. Kalau bawa di bokong beda cerita. Benar kan? I told you. Mantap bro. Shoji pengen nanya lagi deh. Tapi udah selesai ya matchnya. Tapi kok membingungkan gitu. Frontline emang begitu ya bro. Oca bingung asli deh. Oke bro, ini udah selesai ya. Coba deh. Oca bingung tadi asli frontline kok sekarang ada round. Pocnya nggak tahu ya asli loh. Daron kah sekarang frontline? Coba kita setting ya sama bro ya, frontline. Coba kita invite siapa aja deh sama bro. Ya bro, kita culik langsung ready saja bro. Oh iya Daron ya, Ocenya Nora berarti. Hahaha. Ocenya Nora sama bro. Aduh Elgato ku rusak ini, kenapa deh tadi sih. Ada round ya ternyata mah bro, membingungkan sekali. Masih kira tadi ada apa ya gitu kan. Saya paham akhirnya sekarang. Aduh Ocha kudet banget sih. Astagfirullah. Tapi bentar mah bro, Ocha masih penasaran sih ya. Coba mapnya diganti ya. Kita ganti jangan Oasis deh ya. Biasanya Ocha juga suka nih main di hijack gitu. Apakah frontline juga di sini ada roundnya? Ocha bingung nih. Coba kita invite tim sini bro. Datanglah kalian semua, langsung ku ready-readyin aja nih. Siap tempur. Ya, lu kagak punya mapnya bro. Astagfirullahaladzim. Saya gak punya map, download dong mapnya. Oke, di hijack. Kita lihat nih bro. The first team to reach the score. Bener sih. Bener-bener ya ada mah bro.
Tapi biasanya Ocha main frontend enggak kayak gitu loh, apalagi mainnya di sini nih, mau bro. Di match biasa. Berarti baru dibenerin ya apa udah lama terus Ocha baru main lagi. Dan sekarang beda gitu. Tuh ya. Frontline yang di sini kalau kalian main di match biasa ya, frontline-nya tuh enggak ada sampai 2 round gitu mah bro ya. Banyak-banyakan skor. Enggak sampai ada round selanjutnya. Tuh. Ya, di atasnya kalian bisa lihat ya. Ini terbukti ini kayak main deathmatch biasa aja atau team deathmatch ya. Mau dulu lihat deh. Berarti ya. Oke. Akhirnya saya paham sekarang ya. Mungkin kalau di room bisa diatur frontline-nya bisa jadi 2 round loh. Ya. Ya deh. Kayaknya ini mengisi kegabutan Ocha mah bro ya, sambil mengkonten ya, walaupun agak membingungkan gitu kan. Pikir apa tadi tuh, aduh yaudah deh mah bro ya. Ya udah mah bro ya, makasih banget yang udah menonton ya. Oke, jangan lupa pokoknya terus dukung Ocha untuk terus upload video seru-seru buat CODM ke depannya. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Maafin nih kalau rada gak jelas di video kali ini ya. Aduh, parah men. Dadah, bang bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.